Oh, duck bomb. Aduh, aku dah ada berdak. Aku ada dua-dua duck bomb dengan beggar. Wah, oh, kau dapat banyak gila nyawa kat sini kot. Kalau aku boleh dapat semua tu. Tak apalah. Tak apa, macam mana? Kalau aku tak dapat, aku tak dapat. Aku menangis macam mana pun aku takkan dapat juga. So, woo! Nice. Good. Damage aku tinggi. So kalau aku guna item tu, sakit juga. Kalau aku tak guna, aku dapat 2 charge untuk item ni. Nampak dia jadi, dia boleh hijau, dia jadi boleh kuning ni kan. So aku boleh guna untuk 2 kali dalam satu room. Aku tak tahu aku boleh guna lebih ke tak. Nope, sama je, aku boleh guna 2 je. Nice. Ooh, wow. 55. Okay, duck bomb ambil. Okay, tak nak kasi aku apa. Takpelah. Aku sangat duck bomb. Aku nak kasi aku ke tak, pasal kau selalu membantu aku dalam run-run yang lain. Okay, duck bomb ambil tu. Give me a soul heart. Oh, nice. I love you, duck bomb. Love you so, so much. Oh, okay. Wah. Dia pasal kita, dia chase tu pecah. Dia pecah jadi 4. So, damage you non-stop. So, aku tak tahu. Aku rasa macam malas nak buka item ni. Aku nak go straight ke boss terus. One. Ah, satu je. Ah. Oh no. Oh. Mati. Nice. Dapat soul heart. Dapat lagi 2 soul heart ke sini. Just squeeze. Aku punya tear shot lagi laju. Gila laju. Okay, ready? Oh, look at that. Oh, sedapnya. Sedapnya tengok damage tinggi dengan damage laju, tembak laju macam ni. Kalau damage aku sampai full lagi best. Tapi ni pun dah cukup untuk aku. Bersyukur dengan apa yang ada. Jangan, don't be too greedy. Aku tak tahu sebenarnya aku tak ambil damage tadi, but alhamdulillah. Wah. Oh no. Okay. Mam, mana kau? Okay, good. Oh, dah bang, ambil. Yes. Dia boleh terbang. So aku boleh suruh dia pergi ke tempat lain. Okay. Oh. Usually kalau kita letupkan beggar yang minta nyawa tu, dia akan kasih kita nyawa. Dia tak dapat pula. Oh, bad trip. Oh. That was easy. Okay. It leaves. Sebelum ni kita pakai mom's heart kan, tapi sekarang ni pakai it leaves pasal kita dah bunuh dia lebih daripada 11 kali. Tak apa, aku dah banyak nyawa. Oh, look at that damage. Oh, one more, yes. Oh no. Wow, dia first time ni. Usually mom tak akan keluarkan boss, tapi dia tiba-tiba dia keluarkan boss. Okay. Mom keluarkan. Okay. Keluarkan yang slow ni. Aku sekiranya jangan keluarkan yang laju. Okay, sekarang ni
Okay, kita pause jap. Sekarang ni kita dah sampai tahap yang Mamsat bukan penghujungnya. Ada lagi lain selain Mamsat. Kita boleh naik atas ataupun turun bawah. Maksudnya kita boleh naik atas ke heaven ataupun turun bawah ke hell. But now, let's go up to heaven. Kita akan lawan angel-angel dalam the cathedral. Curse of the maze. Good. So dalam level yang sekarang ni, dah tak ada namanya orang-orang biasa, dah tak ada. Semuanya adalah boss. Setiap room adalah boss. So yang ni dah sampai tahap ni yang aku sakit hati sikit, pasal walaupun item kau macam bernasib je kau dapat dapat menang sampai penghujung, tapi kalau kau tak cukup kuat, it's actually the same thing. Kau takkan lepas juga. Tak bang, please kasih aku something. Ah, fuck you. So aku akan lebih fokus kat sini pasal aku bukan di expert earlier, so kita fokus. Oh nice. Ooh, master key. Walaupun sini tak ada shop, tapi layak lah. Aku macam tak nak guna mana is watching you, pasal aku nak guna tu masa lawan Isaac nanti kat ujung. Kita akan lawan diri sendiri kat sini. Kita akan lawan Isaac. Nama game ni kan Binding of Isaac. Aku main character dia adalah Isaac kan. So we actually fight our own self. Oh come on, kau ada satu lagi jauh. Nice. Dapat soul heart tu. Terbaik lah. Okay, kita pergi ke hujung sekali. Cepat, aku kalau boleh nak cepat-cepat jumpa boss. Kadang-kadang dia ada keluarkan betul room-room macam ni yang just untuk menyakitkan hati dia. See? Ah, okay. This game. Okay, kau bukan kasi aku apa pun. Guna sebanyak mungkin pasal dia akan charge, so tak kisahlah. Oh, saya baik tak kena shoot. Ah, satu. Tak kena. Okay, okay. Come on. Dua bom, tak perlu. Nasib. Ini nasib yang paling baik, pasal aku dapat curse of the maze, tapi dia bawa aku terus ke jumpa dengan boss. Baik lah. Okay, let's go. Kita lawan Binding of Isaac. Kita lawan diri sendiri. Mam, pijak dia. Oh my god. Aku tak tahu macam mana aku boleh tak kena benda tu, tapi okay. Oh, cuba bayangkan kalau aku tak dapat item yang aku dapat sekarang ni. Memang seksa lah. Okay. So kalau dia terbang ke atas tu, dia akan keluarkan apa tu, macam cahaya tu kan. So kalau contoh dia kat hujung sebelah kanan, dia kena. Jadi hujung sebelah kiri dia tak kena. Susah sikit aku nak terangkan. Kalau kau main senang sikit aku nak terangkan. Oh! Macam mana aku tak kena benda tu, Sam? Aku berasik gila. Op. Pasal ia cahaya tu, dia akan buat bentuk macam checkered flag. Dia macam macam chess lah. Kena tak kena, kena tak kena kan. So kalau bucu atas, dia cahaya tu kena kat situ. Bucu bawah tak kena. So macam dia bersilang-silang lah. The Cross. Aku dah unlock lagi satu achievement. Nama dia The Cross. Benda pasal. Biar aku refresh jap. Biar aku tunjuk kat kau. Oh my god, this is so hot. Mana dia? Ah, sejilah.
Mana dia? Okay. So aku dah unlockkan di The Cross new item. Apa yang dibuat sebenarnya The Cross ni? Okay. Dapatkan The Cross adalah dengan kill Isaac with Maggie, okay? So apa item dia? Digunakan untuk apa? Okay, so the cross ataupun the relic, Isaac is followed by a small cross. Isaac ni mana-mana karakter kita ambil lah. Is followed by a small cross that will drop a soul heart every 4 rooms. Oh, this is really good. So that maksud ni, yelah setiap apa tu 4 room kita akan dapat soul heart lah. Wah, bagus juga tu. Itu kalau gabung dengan Dark Bomb, memang best lah. Okay, terima kasih. Thank you semua baby-baby yang ikut aku. Kecuali yang beggar tu, aku tak suka kau. Kan, jom kita tengok ending eh. Yes, kita dah dapat satu lagi puzzle piece. Wow. Nasib gila dapat item-item. Aku tak dapat boss rush, minta maaf. Tapi macam mana pun, kalau kau nampak ada cross sebelah kiwi tu, maksudnya aku dah bunuh Isaac. Aku dah pergi ke heaven, aku dah bunuh Isaac. Kalau boleh lepas ni aku dah pergi ke boss rush, lepas tu kita pergi ke hell pula lah. Yes. So lepas ni episod akan jadi lagi panjang pasal kita bukan just perlukan lawan mum, kita perlu lawan antara Isaac ataupun Satan. Game ni kau main banyak kali pun susah nak bosan. So macam mana pun, hopefully aku buat 2 episod ataupun aku cuba nak sumbatkan jadi 1 episod. Macam mana pun, I will see you guys in the next episode, InsyaAllah. And yeah, boleh tengok video-video aku yang lain kalau kau suka. Penat. Bye bye. Assalamualaikum.